Menjelang peringatan Malam Nisfu Sya'ban, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur bekerja sama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia menggelar acara bakti sosial dalam bentuk khidanan massal dan donor darah di kantor DPW PA Aceh Timur yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Lu Dalam, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. 40 orang anak disunat secara gratis dan mendapatkan bingkisan, sedangkan peserta donor mencapai 50 orang yang berhasil mendonorkan darahnya. Sejumlah pengurus dan anggota DPRK Aceh Timur asal Partai Aceh ikut ambil bagian menjadi pendonor. Ketua DPW Partai Aceh Zulkifli Ayub atau kerap disapa Kepiah Seke mengatakan, acara ini merupakan bentuk pengabdian partai kepada masyarakat yang bertepatan dengan HUT PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-48 tahun yang bertepatan dengan peringatan Malam Nisfu Sya'ban. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada para perawat asal RSU Sultan Abdul Aziz Syah Perlak yang telah bekerja sama dengan Partai Aceh. Kepiah Suke berharap agar darah yang didapat dari para pendonor untuk digunakan sebaik mungkin dan diberikan kepada pasien yang sangat membutuhkan secara gratis. Ketua DPRK Aceh Timur Fatah Fikri mengatakan, kesuksesan acara ini merupakan buah dari kerjasama antara DPW Partai Aceh dan PPNI Aceh Timur. Ini hari kita melakukan sebuah kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Yang pertama adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun PPNI yang ke-48 dan bekerja sama dengan kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur. Kita bekerja hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat dalam hal amal yang dilakukan oleh panitia pelaksana, yaitu dari PPNI Kecamatan Perlak, untuk melakukan donor darah dan sunat massal. Ini sama-sama kita lakukan. Yang pertama, sunat massal kita lakukan itu bagi anak-anak fakir miskin dan anak-anak yatim. Dan donor darah pada hari ini daripada kawan-kawan kita, yaitu dari panitia, dari DPW, dan juga. Sementara Ketua Pelaksana DKP PPNI Agus Zuwanda Sarjana Keperawatan, pihaknya sangat antusias bisa bekerja sama dengan Partai Aceh. Hari ini dalam rangka PPNI yang ke-48, mana ini salah satu program yang kami sebagai perawat dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat. Hari ini merupakan PPNI yang ke-48, kami melaksanakan agenda sunat massal dan donor darah. Dan di sini kita mendapat support dari Bapak Aceh, Bang Desi, kemudian disupport pun juga dari kantor di DPW Aceh. Alhamdulillah, kami sudah mencapai 80%. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan tercapai dan terlaksana dengan sempurna. Sementara itu, salah satu masyarakat Perlak, Barmau Yusuf, menyatakan apresiasinya terhadap upaya-upaya yang dilakukan Partai Aceh yang berdampak positif terhadap masyarakat. Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Partai Aceh hari ini, di mana mereka melakukan bakti sosial donor darah massal yang disumbangkan kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Aceh Timur, juga melakukan sunat massal terhadap anak-anak kurang mampu di seputaran Perlak yang ada di sini. Like our video, please remember to click on the like button and subscribe to our channel.